Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren ini, keren Zen Coffee. Sebelumnya saya minta maaf guys, background saya yaitu di bidang kopi, karena alat-alat saya sudah saya kirim ke Indonesia dan di sana lagi ada PPKM, jadi saya nggak bisa mendapatkan video kopi. Dan konten untuk hari ini yaitu saya mengaplikasikan ya gimbal, yaitu merek Siyun, yaitu Siyun ya, Siyun Smart 4-4 ya. Jadi ini ada gimbal, ada GoPro, ada smartphone, dan ini ada aksesoris ya. Saya hanya menunjuk, hari ini saya menunjukkan gimbal ini adalah khusus untuk smartphone. Kita buka ini, dan saya akan menunjukkan bagaimana caranya bisa dipakai untuk GoPro. Kita pasang kakinya, kita singkirkan dulu. Nah, ini gimbal ini khusus untuk smartphone. Bagaimana supaya bisa untuk dioperasikan untuk GoPro, jadi multifungsi ya. Saya akan multifungsikan karena ini khusus untuk mobile ini ya. Misalnya gini, ini untuk mobile, kita masukkan sini. Nah, ini mobile ya. Ini satu contoh kali. Nah, ini dengan posisi berdiri kiri ya. Nah, terus kalau bagaimana kalau kita duduk gini. Nah, ini kan ya. Oke. Oke, nah kita cuma oke, kita hidupkan on off-nya ini. Sebelah sini. Nah, ini sudah bisa. Jadi oke lah, ini kita putar gini. Oke lah, ini. Ini mah ini kan bisa lah. Oke lah, ini bisa gini. Nah, tetap aja. Baca bagus hasilnya. Nah, ini jadi begini bisa bagus untuk jadi kalau mau ngezoom di sini, ini putaran zoom, dan sini ini flash ya, ini cup bisa, senternya bisa nyalakan, dan ini menu, ini langsung foto bisa, ini langsung rekam, tombol merah ini langsung bisa ngerekam, dan ini untuk langsung foto, dan ini menu-menunya di HP itu pindah di sini. Nanti pindah di sini, kalian bisa mengoperasikan, kalian bisa lah ya ini. Nah, ini bagaimana caranya untuk difungsikan untuk GoPro ya, karena ini bukan gimbalnya GoPro. Kita matiin ya, matiin, mati dia mati. Setelah itu kita ambil, kita sisihkan ya. Ini ini GoPro Black 5 ya, GoPro 5 ya. Kita loh nggak bisa guys, jadi kita nggak bisa. Walaupun berdiri, posisi berdiri kan nggak bisa. Jadi gimana caranya, solusinya? Nah, kita nyalakan ya guys ya.
sana kan. Nah, terus kita harus memasang ini, yaitu aksesoris ya. Aksesoris ini, nah ini. Jadi kita ada, ini ada lekukannya, kita pasang segini. Ah, yo. Pasang pakai klem ini. Nah, sudah jadi ya. Ini dari depan, nah ini dari belakangnya. Nah, kita bisa mengontrol kan, bisa mengontrol. Nah, ini nanti kan kita masukin di sini. Nah, menghadap, nah ini ya. Nah, oke, nah, kita aja. Dah. Nah, ini belum saya on kan ya, nanti kalau di on kan begini nanti. Nah, kita coba ya, ini adalah aksesoris tambahan untuk multifungsi supaya GoPro bisa di bisa dioperasikan sama gimbal. Oke, kita nyalakan. Nah, udah nyala kan. Oke lah, gini. Ah, tinggal kalau mau rekam ini kan dipinjat. Ah, ini udah ngerekam. Ini rekam. Nah, ini ah. Oh, kita kan ah. Oh, bisa kan. Nah. Ini solusinya, ini harus pakai tambahan, yaitu aksesoris. Dan kalian kalau mau ngezoom di sini nggak bisa, kalau moto langsung dari menu ini tidak bisa, kalau mau ngerekam juga tidak bisa. Pokoknya nggak, ini nggak berfungsi, cuman hanya locknya aja yang berfungsi, lock ini. Ini ditarik ke atas loh, bisa ngelock kembali. Nah. Nah, terus ini yang di belakang ini cuma fungsinya yaitu untuk narik mundurnya apa, tidur ke atas misalnya kayak gini. Tuh, tidur kan. Nah, mau tuh tidur. Nah, ini dipencet lagi balik. Tuh, ya kan. Mau gini-gini. Oke. Ah. No problem, Bang. Oke. Ah. Siap. Nih. Nah. Sama aja, cuman ini enggak bisa untuk zoom karena bukan gimbal untuk GoPro. Untuk motret juga nggak bisa, cuma ya hanya untuk stabilizer dibawa kemana-mana. Nah, kalau mau naik turun sama aja, ini ditarik mundur, ini bisa ada, bisa turun, bisa naik. Nah, ya lo ya bisa turun, ini dipencet ini sebelah sini, sebelah sini bisa turun, sebelah sini naik, gitu aja. Turun kan, turun. Nah, ini balik lagi. Ya itu aja. Atasan tidak, atas tidur ke atas. Pokoknya ini sama ini hanya untuk dia muter sini pelan-pelan sambil digoyangkan begini, jadi dia lurus lagi. Terus begini ya. Stabilizernya good. Ah, inilah. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi bingung bagaimana caranya gimbal smartphone bisa dibuat untuk mengoperasikan GoPro. Oke. Oh, lah ini apa ini? Oh, ini adalah minuman panas untuk di sini. Ah. Saya minum dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.